by Booty Selection S.P.D. Contoh soal getaran berikut ini. Contoh soal 1. Sebuah bandul berayun dengan periode 0,5 sekon. Jika bandul tersebut berayun selama 30 detik, berapakah jumlah ayunan yang terjadi? Dari soal tersebut, diketahui bahwa periode atau T besar sama dengan 0,5 detik. Dan waktu total ayunan bandul atau T kecil sama dengan 30 detik. Untuk menghitung jumlah ayunan bandul atau N, kita menggunakan rumus N sama dengan T kecil per T besar. Sehingga N sama dengan 30 per 0,5. Sehingga diperoleh nilai N sama dengan 60 ayunan. Penjelasan tentang perubahan rumus tersebut dapat Anda lihat pada video sebelumnya tentang getaran. Contoh soal 2. Frekuensi sebuah bandul yang berayun adalah 0,25 Hz. Jika bandul tersebut telah berayun selama setengah menit, berapakah jumlah ayunan yang terjadi? Penjelasan, diketahui setengah menit sama dengan 1/2 kali 60 detik, sehingga setengah menit sama dengan 30 detik. Untuk menghitung jumlah ayunan, kita menggunakan rumus N sama dengan F dikali T, di mana F adalah frekuensi dan T adalah waktu total ayunan. N sama dengan 0,25 kali 30, sehingga diperoleh nilai N sama dengan 7,5 ayunan. Sebelum kita bahas soal ini, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Contoh soal 3. Apabila terjadi getaran sebanyak 30 kali dalam 2 menit, tentukanlah nilai A, periode getaran, dan B, frekuensi getaran. Penyelesaian, diketahui waktu ayun atau T sama dengan 2 menit, sama dengan 120 detik. Jumlah ayunan atau N sama dengan 30 kali. Untuk menghitung periode, kita gunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N. T sama dengan 120 per 30. Sehingga diperoleh nilai periode sama dengan 4 detik. Untuk menghitung nilai frekuensi, kita gunakan rumus F sama dengan N per T. F sama dengan 30 per 120. Sehingga diperoleh nilai F sama dengan 0,25 Hz. Sekian dulu pembahasan singkat tentang contoh soal getaran. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Sudah menonton video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.